kamu, Mat. Mau cari apa kamu? Mat, kamu mau nyari apa? Wah, jangan, Mat. Itu harta kita satu-satunya. Jangan kamu jual lagi. Mat. Jangan, Mat. Anak durhaka. Yang melukai perasaan sang bunda. Sumpah pun tercetus. Kalau dia mati, mayatnya tidak akan diterima bumi. Agus Kuncoro, Anggia Jelita. Tidak diterima bumi. 100% horor. Tambah lagi ceban. Terakhir tuh. Ceban tambah kalau. Ntar lo. Iya, sama ceban deh. Lo ikut ah. Lo ikut gak, Mat? Mati gua. Lu gak ikut, Mat? Udah sono lu minta lagi sama mak lu aja. Mat, sorry, Mat. Gua kan bercanda, Mat. Mat, gua bercanda, Mat. Lu gimana sama teman gitu aja? Sorry, bener gua bercanda, Mat. Semua lo, aik lo, bagi duit gua.
Dia bang duit dong. Nah, ini gak punya duit bang. Kok dilihat-lihat makin cantik aja ya. Bang, jangan kurang ajar gitu dong bang. Sopan sedikit dong bang. Gue suka nih main galak-galak kayak gini nih. Bang, nanti bang. Makin berat aja sih. Kayaknya si Mamat keberatan dosa nih. Iya nih Pak Dula. Makin berat nih si Mamat nih. Pelan-pelan dong, awas dong. Loh, kok ada dua lubang, Pak? Iya nih. Kemana tukang gali kuburnya ya? Udah, gak usah repot-repot. Masukkan aja ke salah satu lubang. Kan sama-sama kuburan juga. Tuh, lihat udah sore. Nanti keburu malam. Ayo cepet masukin. Benar cepet, juga, cepet, Pak. Ayo, dong, turun dong. Ayo, cepetan. Sabar, Pak Dula. Mat. Kasian bener lu, Mat. Gak ada yang menguburin lu. Ayo, dong. Awas, pelan-pelan. Awas, hati-hati bawahnya. Dong, jaga dong. Yuk. Aduh lah. Ayo, Pak Dula. Yeah. Pas hati-hati ya, Pak Dula. Iya. Ayo, dong. Yo. Bareng. Ayo, udah. Nanti keburu malam. Ya, Mat, tinggal ya, Mat ya.
Mat. Ayo dong, dong. Ayo angkat bantuin. Bye-bye, Mat. Sini, Mat. Ya, Sahib. Ane tinggal dulu, Sahib. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Loh. Lubang ini kenapa ada yang make? Lubang ini kan saya siapkan untuk kuburan Bang Haji Burhan. Sialan. Lubang kuburan buat bapak malah ditanam mayat si Mamat. Gimana sih kamu ini? Nggak tahu nih, Pak Haji. Tadi saya kemari udah begini, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Kita baru beres istirahat, nggak taunya udah begini. Lu, Bro. Pokoknya saya nggak redo lubang kuburan bapak dipakai orang lain. Eh, bongkar, bongkar, bongkar. Ayo. Tapi sudah kan kamu yang salah. Ini kan kuburan, ini kan untuk Mas Haji Burhan. Ayo, pindah, bantu, bantu. Bongkar, bongkar, bongkar. Bantu. Aduh, kerjaan lagi nih. Jadi, digali lagi. Astagfirullahaladzim. Ayo, 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 angkat, 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 iya, angkat, pak, iya, pak, angkat, iya, angkat, 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 aduh, mat, sian banget lu, mat. Turun, angkat, angkat, pelan, 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 turun. Tuh. Yang bawahnya, bawahnya lagi, bawahnya tuh, bawahnya. Ratain bawahnya, bawahnya. Loh, Mbak sama Mbak Marni mau kemana? Iya, kami sudah tidak tahan lagi tinggal di sini. Kami mau pergi, karena semua orang di desa sini membicarakan si Mamat. Jadi Mak mau tinggal di mana, Mak? Belum tahu, Pak Dudung. Entah keluarga mana yang mau menampung kami nanti. Rumah ini siapa yang ninggalin, Mak? Biarkan sementara kosong dulu. Pak Dula, saya berharap Pak Dullah mau menjaga rumah ini. Baik, Mak. Apa Mas Mamat sudah dikuburkan, Pak? Udah, Mbak. Cuma... Cuma apa? Cuma... Saya kasihan dengan kuburan Mamat. Tidak ada yang memperhatikan. Biarkan anak durhaka itu di sana. Sudah bersyukur kalian mau menguburkannya. Kalau tidak, bangkainya pun bisa dibuang di hutan. Ayo, Mak. Nanti kita kemalaman. Iya. Pak Dula. Iya, Mak. Saya titip rumah ini. Baik, Mak. Lumayan, Pak Dula. Kita dapat tempat tinggal gratis. Saya cuma kasihan. Oh, my God.
Iya, mabok lo. Nih, gue tambahin lagi gitu. Wah, enak juga nih kayaknya. Di mana lo? Alah, gue tinggal minum aja, banyak omong lo. Oke, kita tos nih. Oke dong, tunggu gue tambahin lagi dulu dikit ya. Oke, tes kita. Baik banget ini. Gue gak campur sih. Gak ada Coca-Cola juga. Ini lu ngerokok dulu, belagu banget lu. Iya. Lu gak ngerokok? Kagak gue. Gimana sih? Enakan ini nih. Bener. Baru segitu aja lu udah giting. Payah lu. Dong. Suara apaan tadi tuh, Dong? Lu denger enggak? Dong. Lu lihat enggak tuh di depan tuh? Itu kan si Mamat dong. Ah, si Mamat kan udah mampus. Iya, gue juga tahu. Orang gue nguburin juga. Itu tuh, tuh, tuh. Itu bener Mamat dong. Mamat. Kamu mau ngapain, Mat? Pak, mak saya di mana ya, Pak? Ibumu sudah pindah, Mat. Saya nggak tahu dia pergi kemana. Karto, engkau harus ikut bersamaku. Jangan, Mamat. Mamat, jangan, Mat. Mat.
Mat. Siapa ya? Saya Dayat. Dayat. Mau apa dia mama lu dia? Dayat. Apa benar orang itu melihat mayat si Mamat di tempat kejadian? Sungguh? Badru juga mati oleh si Mamat. Istri Badru juga melihatnya. Mana mungkin mayat Mamat muncul lagi? Dia kan sudah dikuburkan. Itu bisa saja terjadi. Waktu kuburnya dibongkar, mayatnya kelihatan hancur seperti habis disiksa. Seolah-olah bumi tidak mau menerima mayatnya. Ini mungkin akibat dosanya Mamat terhadap ibunya. Kemarin juga Mamat datang ke rumah Pak Dula. Dia mencari ibunya. Ya, mungkin dia mengharapkan ibunya mengampuninya. Nah, itulah sebabnya. Bukan karena dosanya si Mamat saja sampai membuat mayatnya tidak diterima oleh bumi. Pasti ada perbuatannya pada ibunya yang membuat ibunya sakit hati sampai menyumpahi si Mamat. Saat ini, dia datang untuk menuntut balas pada orang-orang yang membuat dia mati. Tapi memang dia pantas mati kok, karena dia mencoba memperkosa anaknya Pak Uwo. Untung kami segera datang. Coba kalau kita nggak datang, apa yang terjadi? Kita harus mencegahnya sebelum ada korban yang lain. Untuk sementara, bagi kalian yang pernah menjadi musuh-musuh si Mamat, berhati-hatilah. Dan jangan sekali-sekali membukakan pintu bila ada ketukan malam-malam. Dan perbanyaklah berzikir. Apakah tidak ada cara lain untuk mencegahnya? Ya. Satu-satunya jalan adalah menemui ibu si Mamat dan memintanya untuk datang ke desa ini dan memaafkan si Mamat. Ya. Betul juga. Ya, tapi kemana mencarinya? Sepi ya. Nggak ada yang ke masjid apa? Juliet. Mat, jangan mat. Saya enggak ikut-ikutan, Mat. Mat, saya enggak ikut-ikutan bunuh kamu, Mat. Benar, Mat. Mat, jangan, Mat. Alhamdulillah.
Mamat, Mak. Mas Mamat. Mak. Apalagi yang dilakukan sama anak durhaka itu? Dia itu kan sudah mati dan dikubur. Apalagi yang bisa dilakukannya? Mak, tadi saya mendengar cerita orang di pasar. Katanya, di desa tempat kita tinggal dulu, sekarang kedatangan hantu Mas Mamat. Dia sudah membunuh Karto dan Badrul yang dulu ikut mengeroyoknya. Mana mungkin? Dia kan sudah jadi bangke. Benar, Mak. Mayat Mas Mamat nggak diterima di bumi. Mayat Mas Mamat bangkit dari kuburnya. Dia mau mencari Mak, mau minta maaf sama Mak. Tapi karena dia nggak ketemu sama Mak, lalu dia marah. Dan dia balas dendam sama orang-orang yang dulu mengeroyoknya, Mak. Kenapa bisa begitu? Mak, Mak harus menghentikan perbuatan Mas Mamat itu, Mak. Kita temui dia dan maafkan Mas Mamat, Mak. Tidak, Mak tidak akan memaafkannya. Lihat saja, sudah mati pun masih tetap dia jahat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini yakin korban Mamat ini? Ya, enggak salah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo angkat. Pelan-pelan. Manto meninggal, Mak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas Mamat yang bunuh, Mak. Astagfirullahaladzim. Mak, Mak harus bantu warga di sini, Mak. Kalau enggak, nanti Mas Mamat akan terus-terusan membunuh. Tapi, apa yang harus Mak lakukan, Marni? Dia cuma butuh maaf dari Mak. Cobalah, Mak. Mak temui dia. Siapa tahu dia mau menghentikan semua ini, Mak. Ya, Mak, ya. Mak. Mau kemana? Ayolah, Mak. Cuma emak yang bisa menghentikan perbuatannya Mas Mamat, Mak. Ya, Mak, ya. Kita temui Pak Haji Hasan. Kita minta tolong beliau untuk menemani emak menemui Mas Mamat. Ya, Mak, ya. Tapi, Mak. Udahlah, Mak. Sampai kapan kita terus-terusan dihantui oleh aib seperti ini, Mak? Ya, Mak, ya. Kasihan si Mamat, Bu. Saya yakin si Mamat itu termakan sumpah ibu. Apa benar, Pak Haji? Apabila saya menarik sumpah saya dan memaafkannya, apakah mayat Mamat tidak akan bergentayangan lagi? Insya Allah begitu, Ibu. Karena ridhonya Allah itu kalau ada ridhonya kedua orang tua. Kalau ibu mau mencabut sumpah itu dan mau memaafkan Mamat, insya Allah Mamat bisa dimakamkan kembali, Ibu. Tapi, Pak Haji, di mana saya bisa menemukannya? Saya yakin, pasti Mamat itu mencari bapaknya Nani dan Dayat. Karena tinggal kedua orang itu yang masih hidup, Ibu. Kira-kira siapa yang akan jadi korbannya duluan, Pak Haji? Wah, saya tidak tahu. Sebaiknya malam ini kita minta Dayat tinggal di sini. Kita tunggu kedatangan.
Kamu jangan gelisah begitu. Kita ini di sini banyak. Dia tidak mungkin akan datang mengganggu kamu, Yan. Bukan itu yang jadi pikiran saya, Pak Haji. Saya mencemaskan anak dan istri saya di rumah. Gimana kalau sampai mayat Mamat tidak menemukan saya di rumah? Pasti anak istri saya dibunuhnya, Pak Haji. Oh ya, betul juga. Jadi, sekarang gimana, Pak Haji? Kalau begitu, kita jemput anak dan istri Dayat. Kita bawa ke sini, mumpung hari belum kelewat malam. Biar Pak Haji, biar saya saja yang menjemputnya, Pak Haji. Biar aku temani. Mari, Pak Haji. Ada apa, Pak Haji? Hah? Oh, nggak ada apa-apa. Yuk. Biar saya lihat, Bu. Jangan, Pak, jangan. Biar saya aja yang keluar. Hati-hati, Bu. Jangan, Mat! Tolong, Mat! Ya Allah. Mat, jangan, Mat! Tolong, teman, tidak usah kecampur. Jangan, Mat! Mat! Jangan mana, jangan mana. Jangan menambah lagi dosamu, Mat, dengan membunuh orang-orang desa di sini. Dosamu sudah terlalu besar, Nak. Jangan kau menambah lagi untuk membunuh orang-orang desa di sini. Bagaimanapun besarnya dosamu, Nak, kamu tetap anak emak. Darah daging emak. Emak gak tega melihat seperti ini. Mak ridho, Nak. Mak ikhlas. Mak akan memaafkanmu, Nak. Yang selama ini kau telah berbuat dosa sama emak. Pergilah, Nak. Ke alammu dengan tenang. Mak ikhlas, Nak, ikhlas.